อินนัลลซีนกะฟะรูยูนาดาวนะละมักตุลลอฮิอักบัรมิมมะกติกุมอันฟุสกุมอิซตุดออูนอิลาลอีมานฟะตักฟุรูนกาลูร็อบบานาอะมัตตะนะสนะตัยนวะอห์ยัยตะนะสนะตัยนฟะอ์ตะรฟนาบิซุนูบินาฟะฮัลอิลาคุรูจิมมินซะบีลذ ل ك م ب أ ن ه إ ذ ا د ع ي ا ل ل ه و ح د ه ك ف ر ت م و إ ن ي ش ر ك ب ه و إ ن ي ش ر ك ب ه ت ؤ م ن و ا ف ا ل ح ك م ل ل ه ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي رهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب ayat 10 sampai 13 surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Ha-ha orang kafir.Yang Allah Ta'ala cerita ataupun firman di dalam ayat-ayat ni hubungi dengan keadaan mereka apabila diseru, dipanggil mereka di dalam neraka ataupun di alam akhirat. Sesar di atas perbuatan dan kekufuran mereka ketika duduk di dunia.Apabila diseru, diajak oleh para rasul dan pendakwah-pendakwah Islam, ajak orang kafir, maka mereka tidak mahu memeluk Islam ataupun tidak berimej ataupun masih lagi duduk di dalam syirik. Maka mereka pakat pergi mengaku diri sendiri, royak kepada Allah, wahai Allah, kamisudah pun mengaku dosa-dosa yang kami lakukan. Dan Allah lah yang menghidupkan kami dua kali dan mematikan kami dua kali. Tapi Allah royak. Merasalah. Seperti mana dahulu mung tidak mau percaya kepada aku, maka hari ini merasalah sendiri azab yang kamu kufur.Ketika duduk di dunia ni Allah royak supaya ya dua-dua deh, orang kafir pun kena reti dan orang Islam pun kena reti. Orang kafir kena reti maksud di sini dia kena tahu, katanya ha-ha mereka ni Allah duk royak banyak di dalam Quran. Lepas tu orang Islam kita punkena duk gi royak kepada orang kafir walaupun dengan secara tak detail, tak satu persatu, tapi dengan secara umumnya orang Islam kena sapa, kena royak kepada orang kafir bahawa ini adalah ha-ha mereka yang Allah duk royak gitu. Nak royak katanya dalam Islam ni, orang Islam kena dakwah, kena royak, kena sapa ajaran kepada orang Islam dan kepada orang kafirOrang kafir pula wajib bagi mereka kena dengar ajaran yang Allah sendiri royak di dalam Quran. Dia nak berimej, tak si berimej, hak tu ha dia. Sebab ha ni bukan paksa ataupun duk gi bangkap komheng, duk gi ci dia supaya dia berimej mengucap dua kelima syahadah jadi orang Islam. Hak ni bukan kerja orang Islam nak gi.Paksa mana-mana orang. Walaupun orang Islam kita sendiri pun kita tak wajib duk gi paksa siapa-siapa suruh percaya, suruh berimej seperti mana kita tahu, kita yakin dan sebagainya. Ayat ni saya baca dah 2-3 hari lepas, baca sekali lagi untuk jadikan sebagai kemah di segi pahami kita hubungi dengan orang-orang kafir yang Allah royak di dalam Quran ni.
กระจัดกระจายบานยูอายะห์ di dalam Al-Quran mula dalam Al-Quran ni iaitu nya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Suratul Baqarah ayat yang kene. Sesungguhnya orang-orang kafir, maknanya hak tetak dah kafir, hidup kafir dan mati dalam kafir, hak degil yang tak percaya kepada Allah, Rasul, hari kiamat dan sebagainya, sama sahaja engkau beri amare ataupun tidak beri amare, mereka tetap tidak akan beriman. Hak tu hak orang-orang kafir, hak menetai ajari Allah sejak daripada dahulu-dahulu sampai sekarang ni, nampak katanya tak beriman dah. Kalau royak gajah rimah pun, ni orang Melayu kita kata, kalau royak gapo sekalipun mereka tidak akan percaya. Tapi jangan kita mau ataupun borong lagu tu belaka, katanya orang kafir ni ikut royak lah, ya tak percaya belaka. Tak. Kemungkinan setengah-setengah. Dan Allah Ta'ala nak beri hidayah, nak buka pintu hati dia. Boleh jadi dengan sebab kita duk royak, kita duk ngajar, duk ceramah, duk gapo, takdir katanya dia, Allah Ta'ala nak buka pintu hati. Dia dengar orang duk ngajar, duk ceramah, duk gapo, ataupun kita pergi royak dengan secara lemah lembut dengan dia. Ataupun kita wih khatah sekeping dua keping. Saya, hak ni suan tua dah. Saya mai koi Hindu ai dengan orang beri Quran kepada orang kafir. Wi Quran, Quran tu ba. Kita orang Islam lagi, minta maaf ni. Hak ni suan tua sikit. Kita orang Islam lagi tak baca. Pas kita nak wi orang kafir baca. Tapi kita ihtimal, maknanya kita pegang katanya boleh jadi kita wi Quran ke dia, dia baca. Allah Taala nak buka hidayah kepada dia, dia masuk Islam. Tapi nak ayat katanya Quran yang diterjemuh tu ia berhajat kepada syarah hurai so nak boleh faham. Tapi kalau sekiranya kita wi ketah ataupun wi cheat dan sebagainya, buku-buku hak pasal tak panjang dunia zaman lah ni, wallahu alam, orang pakai duk kecek belaka katanya orang tak baca banyak, kita tebal-tebal dan ni orang baca tak habis, boleh jadi semati orang atas dunia ni panok agali. Tak baca surat banyak dah lah ni. Maka buat sikit-sikit. Ya, 10 muka, 20 muka ada. Orang baca tu pun dah tahu katanya umat Melayu kita ni, Melayu-Melayu tempat kita nak baca ke tak. Kalau 20 muka, nah, kalau 100 muka tu saya berasa katanya banyak. Berasa tu. Tapi kalau nak wicakan orang-orang yang berilmu pengetahuan, dia kira katanya surat hak pasal kecil-kecil ni ia anggap katanya bukan kitab yang sebagai marajik dak, bukan kitab rojok yang boleh orang apa rojok sebagai wicakan. Ia kena kitab besar-besar dan tulis dia tu di segi wicakan, di segi ilmiah tu memang kemah dan rapi. Ha, gitulah. Ni saya set cerita luar sikit. Ha, masuk ayat yang ke-10 yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan dipanggil dan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat. Yunadaun dipanggil. Siapa panggil? Ulama-ulama pakat sepakat katanya malaikat panggil. Malaikat-malaikat panggil. Katakan tu lamaqtullahi akbaru min maqtikum, demi sesungguhnya kebencian Allah kepada kamu lebih besar daripada kebencian kamu kepada diri sendiri. Maknanya no, Allah Ta'ala benci, tak kena kepada puak mung he orang-orang kafir. Allah Ta'ala marah kepada kamu lebih daripada mung nak mung duk marah kepada dirimu sendiri lagi. Sebab orang kafir dia maki kepada diri dia sendiri di akhirat sikit lagi. Bapalah aku bodoh. Bapalah aku gotu goni. Tak masuk Islam masa duduk atas dunia dulu. Telingo duk manalah aku ni. Ha tu. Kecik lagu tu. Malaikat kata kepada orang kafir,
hak mung duk kata kepada diri sendiri, Allah Taala lebih marah lebih pada tu lagi. Ha tu. Allah Taala laknat puak-puak mung. Ni malaikat kecek royak kepada orang-orang kafir. Sebabnya kerana semasa kamu diseru dan diajak di dunia dahulu supaya beriman, kamu enggan dan menolak. Ya gitu. Kalau kita kecek wak pasal jadi cerita, mu ingat tak? Masa di dunia dulu mu hidup 70 tahun, 80 tahun kalau kira umur orang zaman lah ni lah. Kalau kira orang zaman-zaman dulu mu ingat tak? 400 tahun mu hidup atas dunia. Nabi, Rasul, orang tu, orang ni duk royak Islam, buat bengong, tak reti. Buat tak tahu. Hanya lah dah tu. Lepas kalau kita nak kira orang kafir lah ni, dia tahu tak hal Islam. Memang hak secara zahir ni dia tahu. Orang bel lagi, orang semaya lagi. Ha. Orang duk ajak, duk seru. Tiap-tiap bahasa ada belakang seru orang duk ngajar zaman-zaman lah ni. Kalau kira tempat kita ni orang-orang kecil sia, tak ada ke radio terletak hak bahasa ngajar agama dengan bahasa sia? Penuh nah. Orang duk ngajar. Kita pak kita ya duk ngajar dengan bahasa Melayu dengan sebab kita anggap katanya sama-sama Melayu kita mudah faham, mudah royak. Tapi kalau sekiranya kita nak jadi luah lebih pada ni lagi, kita kena kecek dengan bahasa yang orang ramai faham dalam negara kita. Barulah termasuk orang-orang kafir yang dia tak reti bahasa Melayu, bila orang kecek dengan bahasa dia, dia faham. Kalau Malaysia, saya misal lagi, Malaysia ni, kalau kecek bahasa Melayu saja boleh jadi. Orang India dia faham, orang Cina faham. Tapi kalau nak lebih dalam lagi, orang Melayu kena kecek bahasa Cina. Orang yang mengajar tu kena kecek bahasa Cina, kena kecek bahasa India. Tapi apatah lagi, kalau sekiranya orang dunia yang banyaknya faham bahasa Inggeris, bahasa orang putih. Sebab itulah Islam, kalau kira dunia sekarang ni, jangan kira negeri Arab, kira dunia semua. Bahasa Inggeris adalah bahasa yang pertama di dunia. Masya Allah. Sebab itulah, bila sebar Islam dengan bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa tu, bahasa ni, bahasa tu, banyak-banyak bahasa, orang kafir nak pergi dakwa katanya, tak ada orang dakwa yang Islam ke kita. Ini tak boleh lah. Buku-buku Islam penuh. Mahakam dengan nangsa tu lah. Mahakam nangsa, orang duk jual penuh. Surat ada belakang, gotu kan ni. Cerak lah. Kira katanya dakwah dah tu. Royak dah tu. Dakwah-dakwah ni artinya seru. Bukan arti dakwah ni. Apa ni, kena duduk dalam sejik. Kurung diri sendiri. Tubik, pergi kot kapung, baris gotu. Hak tu satu jamaah daripada jamaah orang-orang Islam kita yang usaha untuk nak seru, ajak orang-orang masuk Islam dan sebagainya. Satu kumpulan, satu jamaah, saudara-saudara kita. Tapi arti dakwah di sini, jangan gambar katanya, dakwah ada sebut tu, dakwah tak boleh tu. Bukan. Saya tak ada maksud lagu tu. Dakwah artinya seru. Sebab tu Nabi semua, Rasul semua, khijaan mereka adalah dakwah. Seru manusia. Itulah, kita pun kena jadi juga pendakwah mengikut kodar yang kita kuasa. Siapa kuasa sekodar mana? Sekodar tu. Tak mesti katanya nak jadi pendakwah ni, nak jadi orang ngajar agama kena cop degree tinggi-tinggi. Asalkan benda yang kita royak tu betul, kena, alhamdulillah. Semua orang jadi pendakwah. Tapi jangan duk royak benda yang tak kena, glewing. Benda hak silap-silap duk gi royak kat orang ha ni tak bukan pendakwah tu. Nak penyesat. Walaupun orang tu cerdik bijak setara mana sekalipun, kalau dia gi royak benda hak silap dan salah kepada orang, lepas tu congcai pula. Sengaja nak gi royak benda hak tak kena. Hak ni bukan pendakwah kat jalan baik. Pendakwah kepada perkara-perkara yang menyesatkan.
Itu kita klik kepada ayat dah. Diajak di dunia dahulu supaya beriman. Tapi apa? Kamu enggan dan menolak. Minta saya terima. Itu tak ada arah. Dah orang Islam, royak dah Islam kepada orang-orang kafir. Lalu kamu terus berkata'i kufur. Ni malaikat kecek dengan orang kafir. Mung duduk dalam kafir, mati dalam kafir. Ha? Pas nak buat lagu mana? Bila dengar macam ni, orang kafir kata gapo ni? Dia jawab lagu mana masa duduk di akhirat? Qalu Rabbana. Ha, tengok. Ingat malak, Rabbana dalam Quran ni, ada yang berbentuk doa yang orang Islam minta dengan Allah Ta'ala. Rabbana juga dalam Quran, perkataan orang kafir onward dengan Allah Ta'ala dalam di alam akhirat sikit lagi. Tekah duduk di dunia, tak pandai pun Rabbana. Allahumma pun tak pandai. Tapi bos apa di akhirat, Masya Allah, dia panggil kepada Allah, Rabbana. Rabbana maknanya apa? Wahai Tuhan kami. Dia asalnya, Ya Rabbana. Kena tambah Ya depan. Tapi, dalam istilah bahasa Arab, buai Ya nama Wahai itu. Boleh? Rabbana. Supaya kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana gfir lana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tapi orang kafir, gi mengaku Allah Ta'ala semasa akhirat. Orang Melayu kita yang kata kan, nasi sudah pun jadi bubur. Nasi basi dah. Dunia hancur tak ada dah. Pedah gapa nama lagi panggil Rabbana kepada Allah Ta'ala. Itulah. Orang kafir dia mengaku katanya, mereka menjawab, Wahai Tuhan kami, Engkau telah jadikan kami berkada'i mati dua kali. Gapo dah dalam tafsir ayat katanya mati ni mula-mula tak ada. Patu ada ha tu. Tak ada tu ya kira katanya mati. Patu ada, ada mari daripada proses duduk dalam perut mok mari ke dunia. Lepas pada tu mati, mati atas dunia ni. Patu hidup semula untuk bakit di akhirat ha tu. Kita pula gitulah juga. Tuhan royak mati dua kali, hidup dua kali. Allah royak di dalam Quran. Kaifa takfuruna billah? Bagaimanakah kamu nak pergi kufur dengan Allah? Wa kuntum amwatan. Sedangkan kamu dahulu tidak ada. Fa ahyaakum, maka dia menghidupkan kamu. Dulu kita tak ada. Lepas tu kita baru ada. Thumma yumitukum. Lepas pada tu dia matikan kamu. Mati mana? Mati hak kita duk tunggu. Mati atas dunia. Nana orang hak mati dah, dia mati dah. Kita sekarang ni sedang tunggu kematian. Lepas pada tu thumma yuhyikum. Lepas pada tu dia menghidupkan kamu. Thumma ilaihi turja'un. Dan kemudian lepas pada tu kamu akan dikembalikan kepadanya. Tengok. Supaya dah. Orang kafir sikit lagi dia reti. Katanya Allah lah menghidupkan dua kali dan mematikan dua kali. Lepas dah tu fa'tarafna bidhunubina. Apa? Saya ulas sikit dah. Dan telah jadikan kami bersifat hidup dua kali. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Allah. Ni hidup mengaku dosa, kufur, syirik, khurafat, gotu goni, gotu goni di akhirat. Pasti tak pakar lah. Kita orang Islam pun juga wal'iyazubillah. Kalau misal katanya hidup mengaku di akhirat sikit lagi, tak pakar. Siapa duk kata kau orang, duk maki kau orang, makan duit orang, jahat kau tu, jahat kau ni, tak ada bertobat. Duk dalam kubur. Bakit sikit lagi di akhirat. Ha, nanti tengoklah, jumpa sungguh. Nak pergi ke syurga lagu mana? Benar hak orang tu duk buat, masih lagi duk sakut dengan doloh, dengan maknak, dengan timuh, mekjoh.
งายูซุฟเบฮิงยอตูยอนิยอตูยอนิโอ้kalau kecek mudah-mudah kan orang lagi sak takor habis kita kau duk mai ngapa saya hak aku duk mupak kau mu aku duk kata kau mu aku duk makan duit mu aku gotu aku gani oh habis orang lagi habis dah kita kau duk mai dengan guni baja mai dengan gotu guni guni baja bermaknanya benda hak cipcoy benda hak tamada tamada tu hai tanya apa mu nak wimaah dak mu nak kata lagu mana mu makan duit tengah makan duit KJM mu makan duit tu menipu karuk kata kau orang maki kau orang sari pagelak mu kata kau orang pas tu dia tak halal masa atas dunia dulu pas hari ni nak buat agama mana pas misal katanya ku korani raya katanya tu hai kita tak halal juga ke dia dia duk kata kita teruk-teruk dia duk maki duk gotu duk gani kita tak halal akhirat pun tak halal juga ha siap pas nak buat agama mana ha tu hai dia hukum mengikut ku korani kata lagu mana baik tu hak ni pasang hak sama-sama manusia. Hak dengar Allah Ta'ala. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala dia nak ampun kepada siapa yang dia kehendak. Dia nak azab kepada, dia nak azab siapa yang dia kehendak. Itu duduk di Allah, kita tak tahu. Kita bukan boleh dipaksa Allah Ta'ala. Tak. Kita hanya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia nak terima tak saya terima. Hak tu riang dia. Cuma kita seka baik dengan Allah Ta'ala. Itulah. Panjir dah. Masa habis dah. Tapi ayat lagi jadi panjir. InsyaAllah tengok esok sekali lagi. Untuk kita tupuk tambah apa yang ada di dalam tafsir. Dan sebagai huraya. Ayat yang orang kafir tu mengaku diri-diri mereka bersalah dan kufur semasa di dunia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.